Di suatu hari, ada seorang gadis pemalas yang tinggal di sebuah kota kecil. Gadis ini tidak suka bekerja, kecuali hanya duduk sepanjang hari di depan cermin dan berhayal. Ia selalu menggerutu tentang pakaiannya yang lusuh dan tak pernah mau membeli yang baru. Suatu hari, gadis pemalas itu pergi ke pasar. Ketika sedang melintasi jendela toko, ia bertubrukan dengan seorang gadis bernama Karen. Mereka berdua jatuh ke tanah. Bersamaan, sepatu merah Karen yang bersinar tertangkap oleh mata si gadis pemalas. Sepatu itu adalah sepatu yang ia idam-idamkan. Wah, aku sangat suka sepatumu. Oh, benarkah? Terima kasih. Iya, menurutku sepatu ini memang sangat cantik. Bisakah kau memberitahuku di mana kau bisa mendapatkan sepatu itu? Karen menjelaskan tentang sepatunya yang hanya satu-satunya yang dibuat khusus untuknya. Gadis pemalas sangat sedih ketika mendengar itu. Tapi, jika kau bisa memberikanku 3 kantung emas, aku akan memberikan sepatu ini untukmu. Gadis pemalas menerima tawaran itu dan mengatakan dia sebenarnya orang kaya walaupun tidak punya emas banyak itu. Namun gadis pemalas yang belum pernah bekerja sebelumnya mendapatkan pekerjaan di toko roti keesokan harinya. Pemilik toko memintanya untuk membuat 10 buah roti dan menempatkannya di dalam keranjang. Gadis pemalas mulai membuat adonan dengan susah payah. Ia sudah mulai bosan ketika ia mulai membuat roti kedua. Pekerjaan ini tidak cocok untukku. Aku jadi kotor begini. Ketika pemilik toko sedang tak memperhatikannya, ia meremas kertas kantong di samping dan melemparkannya ke dalam keranjang. Ia meletakkan 3 potong roti yang baru saja ia buat agar rotinya muncul seperti semula. Wow, kau menyelesaikannya dengan tepat waktu. Itu bagus, ini sekantong emas untukmu. Gadis pemalas itu lari ke rumah seketika meraih kantong emas dan ia tak pernah datang lagi ke toko itu. Tinggal 2 kantong emas lagi? Kalau aku sudah mendapatkannya, sepatu itu akan jadi milikku. Keesokan harinya, gadis pemalas mendapatkan pekerjaan di toko grosir kali ini. Pemilik toko memintanya untuk membuang buah yang sudah busuk. Tapi gadis pemalas itu tak ingin menyentuh buah yang busuk. Semua buah busuk ini nanti akan merusak kuku-kuku. Ketika sang pemilik berbalik badan, ia menata buah-buah yang bagus di susunan atas dan buah yang busuk berada di bawahnya. Dan ia tak bisa menghindari dari menyentuhnya. Bagaimana kau bisa menata itu sangat rapi? Kerja bagus, ini sekantong emas untukmu. Gadis pemalas itu mengambil emas dan berlari pulang. Dan ia tak pernah mengunjungi toko grosir itu lagi. Tinggal 1 kantong emas lagi. Gadis pemalas sangat kelelahan dan bosan dengan bekerja. Lalu ia tertidur. Ketika berhayal di dekat jendela, ia membayangkan ia menari di pesta besar. Semua orang mengaguminya, melihat ia menari dengan baju baru dan sepatunya. Lihat betapa indahnya dia saat menari. Aku terpesona melihat sepatunya, betapa cantiknya. Gadis pemalas tiba-tiba terbangun. Aku harus menipu 1 orang lagi agar aku bisa mendapatkan 1 kantung emas lagi. Ia segera pergi ke pasar. Kali ini ia mendapat pekerjaan di tukang jahit. Pemilik memintanya untuk menjahit tambalan pada rok dengan warna yang tepat. Tapi gadis pemalas itu memilih warna yang tidak cocok untuk setiap tambalan dan tak pernah berhasil menjahit dengan benar. Jari-jariku jadi sakit karena jarum ini. Aku sudah tidak tahan lagi. Gadis pemalas mengumpulkan semua rok itu dan menyembunyikannya di samping. Ketika pemilik datang dan menanyakan, ia mengatakan pada pemilik dari pemilik rok yang datang. Mereka sangat menyukai tambalannya. Oh, luar biasa. Bagus. Ini dia, untuk kerja kerasmu. 1 kantung emas untukmu.
Gadis pemalas berlari pulang. Seketika meraih kantong emas itu, ia tak pernah datang mengunjungi penjahit itu lagi. Ia mengambil 3 kantong emas yang ia sembunyikan di sudut dan mendatangi Karen dengan senang. Karen, lihat. Ini dia 3 kantong emas. Aku mendapatkannya dengan bekerja keras. Sini, berikan sepatunya. Karen mengambil emas tersebut dan menukarnya dengan sepatu di dalam kotak. Oh, aku lupa untuk memberitahumu bahwa sepatu ini adalah sepatu ajaib. Dia tidak akan melukai untuk orang yang jujur dan mau bekerja keras. Gadis pemalas tidak menyimak apa yang Karen katakan. Ia langsung memakai sepatu itu di kakinya. Ia sangat senang sekali dan ia mulai berjalan berkeliling pasar. Ia melihat gaun yang cantik dari jendela. Ia berhenti dan melihatnya, tapi sepatu itu tak membiarkannya. Ini apa yang terjadi? Aku tidak bisa berhenti. Tolong aku, tolong. Semua orang di pasar yang sedang memperhatikan si gadis pemalas yang sedang menari dan melompat dengan semangat. Lihat, bukankah itu gadis yang menipu kita? Oh, betul, itu dia. Gadis itu juga menipuku. Sepatu membuat gadis pemalas terus menari berjam-jam di dalam pasar. Kaki gadis itu bengkak setelahnya dan ia mulai menangis kesakitan. Tolong aku, kakiku sakit sekali. Aku berjanji, aku akan menjadi orang yang jujur dan mau bekerja keras mulai sekarang. Tukang roti, toko grosir, dan penjahit merasa iba pada gadis pemalas dan mengejarnya untuk mengobatinya. Mereka berhasil menangkapnya meskipun dengan susah payah dan melepaskan sepatu dari kakinya. Dan sepatu merah ajaib itu menari sendiri dan menjauh. Terima kasih telah menyelamatkanku. Walaupun aku telah membohongi kalian dan melakukan pekerjaan tidak benar, tapi kalian tetap menolongku. Setelah kejadian itu, tak ada satupun memanggil gadis itu dengan sebutan gadis pemalas lagi. Karena ia menghasilkan emasnya dengan bekerja jujur dan tanpa bermalas-malasan di setiap pekerjaannya. Dan ia membeli baju baru serta sepasang sepatu yang sangat ia sukai. Satu-satunya keajaiban sepatu ini hanyalah kebahagiaan mendapatkan penghasilan dengan cara yang jujur. Di sebuah desa yang jauh sekali, seorang gadis pemalas dan kakaknya gadis yang rajin hidup bersama. Gadis pemalas sangat tidak menyukai melakukan pekerjaan rumah. Dia sangat pemalas. Walau sekedar hanya menaruh piring bekas ia makan kembali ke dapur. Di sisi lain, gadis yang rajin melakukan semua pekerjaan rumah. Di suatu hari, ada ketukan di pintu rumah mereka. Gadis rajin akhirnya membukakan pintu. Ternyata bibinya yang datang. Ketika gadis rajin langsung meraih tas bibinya dan mempersilakan masuk, gadis pemalas berteriak. Selamat datang, Bibi. Dari kejauhan, saat bibinya masuk, ia melihat kamar gadis rajin yang sangat rapi. Tetapi ketika ia melihat kamar gadis pemalas, ia meringis dan berkata, betapa kotornya ruangan ini. Di mana-mana sangat kotor. Yang kemudian disadari oleh bibi mereka bahwa ia telah menginjak garpu. Kakiku. Gadis rajin langsung menolong bibinya. Gadis pemalas bahkan tidak peduli dengan keadaan. Kemudian, gadis rajin itu pergi ke dapur dan menyiapkan makanan lezat pineapple untuk bibinya. Aku tak mungkin membiarkan kau pulang dalam keadaan lapar, Bibi. Jika kau lapar, kau bisa makan di jalan. Ungkapnya, gadis pemalas mencium aroma wangi dari pai, langsung menghampiri. Berikan aku beberapa pai itu. Dia menggerutu. Bibi mereka menegur sikap tidak sopan dari gadis pemalas. Ia mengeluarkan sisir emas dari tasnya dan memberikan pada gadis rajin. Ini ada hadiah untuk kerja kerasmu dan sikap sopan santunmu. Dengan gembira, gadis itu menyisir rambutnya. Segera setelah sisir emas menyentuh rambutnya, pakaiannya terlihat sangat mewah. Rambutnya bersinar dan perhiasan emas nampak di mana-mana pada dirinya. Melihat itu,
gadis pemalas sangat iri pada saudarinya. Dan ia mengatakan, Bibi, kue paiku biasanya lebih lezat. Tunggu sebentar, aku akan memasak untukmu. Ia berlari dan masuk ke dapur. Ia tak menaruh gula karena letaknya di rak paling atas. Dan mengambilnya dari sana, sangat melelahkan baginya. Lalu ia hanya menambahkan garam daripada memetik apel dari pohonnya. Dan memotongnya, ia berkata, Siapa yang mau keluar sekarang? Lalu ia hanya menambahkan tomat. Ia meletakkan pai di dalam oven, tapi karena terlalu sibuk sendiri, ia memasaknya terlalu matang. Sepertinya terlalu matang. Ia menawarkan pai itu ke bibinya. Walaupun gosong dan rasa tidak enak, wanita tua itu mencicipinya dan tetap berterima kasih padanya. Lalu, ia juga memberinya sisir emas sebagai hadiah dari dalam tasnya. Segera setelah gadis malas menyisir rambutnya, pakaian yang ia kenakan berubah menjadi jelek. Rambutnya kusut dan pakaiannya menjadi sangat bau. Apa yang terjadi? Tapi apa tidak ada emas untukku? Bibi mereka memberitahu pada saudarinya. Semua orang akan mendapat balasan atas perbuatannya. Lalu ia berjalan keluar pintu dan kembali pulang ke rumahnya. Hari itu, gadis pemalas lari ke dalam rumah sambil membawa undangan di tangannya. Undangan pesta sudah tiba, kakak. Ayo cepat. Saudarinya yang rajin juga sangat senang dengan berita itu. Mereka langsung bersiap-siap. Gadis rajin mengenakan gaun yang ia jahit sendiri. Sementara gadis pemalas tidak menyukai apapun yang ia kenakan. Kenapa aku tidak punya gaun merah jambu saja, ya Tuhan? Saudarinya buru-buru membawanya keluar rumah agar mereka tidak terlambat. Ketika mereka akhirnya sampai di ballroom, mereka berbaur dengan lampu, musik dan orang-orang yang berpakaian indah. Gadis rajin menikmati musik dan mulai menari. Sementara gadis pemalas berdiri di pojok sambil menggerutu karena ia tak menyukai gaunnya. Untuk sesaat, sebuah kunci emas yang bersinar menarik perhatiannya. Dia memasukkan kunci ke dalam kantongnya dan mulai berjalan di koridor istana tanpa terlihat siapapun. Dia menemukan peti di salah satu banyaknya ruangan dan dia dengan bersemangat memasukkan kunci ke dalam lubangnya, tetapi kuncinya tidak berputar. Kemudian, ia mencoba peruntungannya dengan jukebox, tetapi kuncinya juga tidak berfungsi. Hal terakhir yang dia perhatikan adalah lemari lusuh di belakangnya. Apa yang aku harapkan dari kunci lemari tua ini? Hanya tikus yang bisa keluar dari sini. Gadis malas memasukkan kunci ke dalam lubang dan kunci membuka pintu lemari itu. Gadis pemalas memasukkan tangannya ke dalam lemari dan mulai meraihnya dengan rasa ingin tahu. Saat itu dia berkata, tidak ada apa-apa di sini, seperti dugaanku. Dia menemukan gaun indah di tangannya. Terkejut, dia mencari di dalam lemari sekali lagi. Kali ini, dia mendapatkan rok ungu. Meski lemarinya tampak kosong, baju baru bermunculan setiap kali gadis pemalas itu memasukkan tangannya ke dalamnya. Tak bisa kupercaya, lemari ini ajaib. Saat gadis pemalas itu terus-menerus mengambil baju baru, pintu tiba-tiba terbuka. Itu adalah gadis yang rajin. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini lemari tidak ada habisnya. Jika aku mengambil beberapa pakaian, juga tidak akan ada yang tahu. Tapi ini bukan milikmu. Kau tidak boleh melakukan itu. Gadis pemalas dengan rakus masuk ke lemari untuk mencari gaun berbulu merah jambu. Saat itu, jam besar di ruangan itu berbunyi seperti dong. Dan pintu lemari ajaib tertutup. Saat itu, pada gadis pemalas. Tolong! Teriak gadis pemalas. Kakaknya berusaha membuka lemari dengan panik. Kakak, tolong selamatkan aku. Di sini gelap dan sangat kosong. Saat gadis rajin itu buru-buru memutar kunci, kuncinya patah di dalam dengan bunyi jepret. Ah, tidak! Ucap gadis rajin. Kali ini dia meletakkan tangannya di antara pintu
dan mencoba membuka lemari dengan seluruh kekuatannya. Akhirnya, pintu lemari terbuka dan gadis pemalas itu lari dari lemari tempat ia terjebak. Tanpa menoleh ke belakang, kedua saudari itu berjalan menjauh dari lemari tersebut dan meninggalkan istana. Mulai hari itu, gadis pemalas berjanji tidak akan serakah dan tidak mengambil barang siapapun tanpa izin. Gadis pemalas dan gadis rajin yang hidup di sebuah rumah kecil di kota. Pada hari itu, ketika gadis pemalas sedang bermalas-malasan seperti biasa, gadis rajin pulang ke rumah bersama teman barunya. Izinkan ku perkenalkan teman baruku. Namanya adalah Jenny. Di saat gadis pemalas melihat kecantikan Jenny, ia menjadi sangat iri padanya. Dan kemudian, ketika saudarinya memintanya untuk membuatkan kue mangkuk untuk teman barunya, gadis pemalas menjadi marah. Tentu saja, ucapnya, dan pergi ke dapur. Tapi bukannya krim, ia malah menaburkan pasta gigi ke salah satu dari kue mangkok yang ia siapkan. Ia meletakkan ketiga kue mangkok ke piring dan kembali ke ruang tamu. Ia memberikan Jenny sebuah kue yang diisi pasta gigi. Jenny mengambil dan menggigit dan tersenyum dengan senang. Ini enak. Ini enak sekali. Gadis pemalas sangat terkejut dengan hal itu. Dan ketika saudarinya memakan kue itu dengan nikmat juga, ia berpikir, "Kurasa tidak seperti itu, aku sudah mencampurkannya." Lalu ia memasukkan kue terakhir ke mulutnya dengan satu gigitan. Tapi itulah kuenya, dengan pasta gigi di dalamnya. Gadis pemalas hendak berteriak marah karena telah memakan kue itu. Tapi saudarinya tiba-tiba berkata, "Ayo kita ke pesta rias!" Dan mengajak Jenny ke kamarnya. Melihat mereka bersenang-senang, gadis pemalas berlari ke dapur dan mengambil segenggam tepung. Ketika gadis-gadis itu memakai rias dan sambil bernyanyi, ia mencampurkan sebagian tepung ke dalam bedak Jenny. Saat Jenny hendak membedaki wajahnya dengan tepung, gadis malas itu tersandung dan jatuh ke tanah dengan sangat keras. Tepung yang ada di tangannya tersebar ke seluruh wajahnya. Gadis-gadis itu tertawa tiada henti melihatnya. Yang mereka pikir hanya sebuah lelucon. Gadis pemalas tidak tahu harus berbuat apa. Dia bahkan semakin iri dengan Jenny karena tidak bisa membalas dendam. Tiba-tiba dia berbalik dan berkata, "Oh, lihat Jenny, kau harus menginap bersama kami malam ini. Kita biasa mengadakan pesta piyama." Dan Jenny pun menerima ajakan itu. Di malam harinya, gadis pemalas diam-diam menaruh toples berisi kutu di tempat tidur Jenny. Tidak menyadari hal itu, Jenny berbaring di tempat tidur yang telah disiapkan oleh gadis pemalas. Segera saja ia dipenuhi dengan kutu. Oh, apa ini? Ah, kutu! Ah, kutu! Ah, kutu! Gadis pemalas dan saudarinya segera berlari menghampiri Jenny. Jenny berkata, "Sepertinya aku punya kutu. Sebaiknya aku pergi dari sini." Ia pun pergi meninggalkan rumah. "Kau berhasil. Kau terlihat benar-benar iri pada temanku. Yang kau lakukan ini sangat jahat." Ketika gadis rajin mengejar temannya, gadis pemalas tinggal di rumah sendirian. Ia tidak bisa tidur sepanjang malam. Ia duduk ketakutan dan menunggu saudarinya sampai pagi hari. Ketidakadaan saudarinya membuatnya sedih, sehingga ia menyadari rasa irinya yang menyebabkan rasa kesepiannya. Lalu keesokan paginya, ia meminta maaf pada mereka berdua dan tak akan pernah iri lagi. Dan begitulah mereka selamanya, awal persahabatan dengan Jenny. Persahabatannya dengan Jenny dimulai. Gadis pemalas. Alkisah, seorang ayah bersama dua anak gadis remajanya tinggal bersama di negeri yang jauh. Seorang di antaranya sangat rajin, sementara seorang lainnya sangat malas.
kau nyaris tak membantu. Aku sangat lelah. Tidak ah. Kau kan sudah melakukan bersih-bersih. Mengapa tanganku harus kotor? Ayah mereka yang berusia lanjut adalah pekerja keras. Ia selalu merasa letih. Menu makan malam mereka hanyalah sup dan roti kering saja. Suatu hari, sang ayah mengajukan permintaan pada dua putrinya. Wahai anak-anakku, kalian tahu ayah sangat menyayangi kalian. Ayah pikir, kalian sudah dewasa sekarang dan sudah waktunya lebih banyak mengambil tanggung jawab. Ayah ingin kalian mencari pekerjaan. Ayah benar. Aku akan mencari pekerjaan. Dan bagaimana denganmu, putriku? Saudariku yang akan mencari pekerjaan. Karena itu, dia banget. Kalau aku mengerjakan pekerjaan rumah saja, ayah. Pria tua itu merasa lega melihat putri-putrinya begitu bersemangat. Esok harinya, ketika gadis rajin berangkat untuk mencari pekerjaan, sang ayah menghampirinya. Putriku, ayah punya nasihat untukmu. Jangan menolak jika ada yang memohon bantuanmu. Rajinlah selalu, cintai pekerjaanmu. Lakukan pekerjaan yang dipercayakan padamu dengan segenap kemampuanmu. Terima kasih, ayah. Tak akan kulupakan semua nasihat ayah. Anak ayah yang baik. Sampai jumpa. Si Rajin akhirnya berangkat mencari pekerjaan. Sementara si pemalas yang berjanji akan melakukan pekerjaan rumah tangga, tidak melakukan apa-apa. Rumah menjadi semakin berantakan dan kotor setiap harinya. Gadis rajin berjalan selama berhari-hari, namun tidak menemukan siapapun yang memberinya pekerjaan. Setelah beberapa lama, si gadis rajin melihat pohon dengan dahan dan akarnya yang kering. Halo gadis muda, dapatkah kau membersihkan ranting-ranting keringku dan menyiram air untuk akar-akarku? Si gadis rajin membersihkan seluruh ranting kering pohon itu hingga tangannya terluka. Lalu menyiram akar pohon dengan air minumnya sendiri. Ah, terima kasih gadis muda. Tapi kini kau tak punya air lagi. Tak mengapa. Kau memerlukan bantuan dan ku bantu. Aku bisa berjalan sedikit dan menemukan air. Si gadis rajin melanjutkan perjalanannya. Lebih jauh, ia menemukan perapian yang rusak dan retak pada beberapa bagiannya. Hei gadis muda, dapatkah kau memperbaiki dan membuatku lebih baik? Si gadis rajin mengambil segenggam lumpur di dekatnya, lalu menambal retakan pada perapian itu. Terima kasih gadis muda. Oh, tak mengapa. Baju tidak berarti apa-apa. Kau memerlukan bantuan dan aku bantu. Gadis rajin meninggalkan perapian yang kini tampak baru itu dan melanjutkan perjalanan. Tak berapa lama muncul seekor anak domba lucu. Namun bulunya hitam, mirip arang, dari kepala hingga kaki. Halo gadis muda, aku tak sengaja jatuh ke tumpukan arang dan menjadi kotor. Bersediakah kau memandikanku di danau sana itu? Gadis rajin memandikan anak domba di pinggir danau. Bulu si domba kembali putih dan lembut. Terima kasih, tapi kok jadi basah kuyup karena aku? Kau perlu bantuan dan ku bantu. Aku sudah kotor sebelumnya, kini aku lebih bersih. Gadis rajin melanjutkan perjalanan. Saat malam tiba, ia melihat sebuah rumah yang indah. Tempat tinggal 7 peri. Si gadis rajin masuk ke rumah itu. Halo, mohon maaf sudah masuk tanpa izin. Saya adalah gadis muda yang tengah mencari pekerjaan. Kau bisa bekerja di sini, gadis muda? Ada 7 kamar di rumah kami. Kau hanya harus membersihkan 6 kamar saja setiap harinya. Namun kau dilarang memasuki kamar ke-7. Gadis rajin menerima pekerjaan itu. Ia membersihkan 6 kamar dengan tekun setiap hari.
Sesuai yang dikatakan peri, selama setahun penuh, ia tak pernah memasuki kamar ketujuh. Begitu ia berhasil mengumpulkan cukup uang, ia memohon izin untuk pulang. Tentu, gadis muda. Kau boleh pulang. Aku bertanya-tanya, mengapa kau tak pernah memasuki kamar ketujuh? Ayah saya berpesan untuk melakukan pekerjaan dengan benar apapun yang terjadi. Selama di sini tugas saya adalah membersihkan 6 kamar saja. Dan itulah yang saya kerjakan. Itulah tugas yang Anda berikan pada saya. Kami ingin memberimu hadiah atas kejujuran dan ketekunanmu. Ayo, ikut dengan kami. Para peri meminta gadis rajin untuk membuka kamar ketujuh. Begitu si gadis masuk, ia melihat begitu banyak koin perak dan emas. Sekarang, bergulinglah di atas koin-koin itu dan yang menempel di tubuhmu akan menjadi milikmu. Si gadis berguling ke kanan dan ke kiri di atas koin-koin. Ia nampak bagai bintang dengan uang koin menempel di tubuhnya. Lalu, gadis rajin meninggalkan para peri untuk pulang. Dalam perjalanan, ia bertemu anak domba yang pernah ia mandikan. Tubuhnya dipenuhi dengan mutiara. Aku tak melupakan kebaikanmu, gadis muda. Ambillah mutiara sebanyak kau inginkan. Gadis rajin berterima kasih pada domba. Menghiasi lengan dan lehernya dengan mutiara. Lalu melanjutkan perjalanan. Kali ini, ia bertemu dengan perapian yang pernah diperbaikinya. Tak akan kulupakan bantuanmu, wahai gadis muda. Ini, ambillah roti dan kue lezatku untukmu. Gadis rajin menyantap beberapa roti dari perapian dan membawa beberapanya. Untuk dibawa pulang, lalu ia melanjutkan perjalanan. Lebih jauh, ia melihat pohon itu. Dahannya dipenuhi buah-buahan. Kemarilah gadis muda, tak kulupakan bantuanmu untukku. Ambillah, jus buah anggurku adalah milikmu. Gadis rajin berterima kasih pada pohon itu dan akhirnya pulang ke rumah. Terima kasih banyak, sebuah pengalaman yang menyenangkan. Ayah dan saudarinya yang malas menyambut di balik pintu. Buntalan yang dibawanya penuh dengan emas dan mutiara. Saudarinya yang pemalas merasa iri saat melihat saudarinya kaya raya. Lihat koin-koin itu. Aku harus bekerja pada keluarga kaya raya. Jika saudariku mendapatkan mutiara, aku akan mendapatkan zamrud. Gadis pemalas berkata pada ayahnya, ia ingin mencari pekerjaan. Oh, baiklah putriku. Tapi kau bahkan tak mampu bekerja di rumah. Bagaimana kau dapat pekerjaan di luar sana? Gadis malas berlalu tanpa menunggu ayahnya selesai berbicara. Ia berjalan siang malam. Sedikit jauh di jalan, ia bertemu pohon yang memiliki ranting-ranting kering. Pohon itu memohon bantuan pada si gadis. Halo gadis muda, maukah kau membersihkan? Aku takkan berurusan denganmu di tengah terik matahari. Rambutku bisa rusak. Dadah. Si pemalas berjalan lagi. Ia melihat perapian yang retak dan rusak. Perapian itu memohon bantuannya. Aku tak bisa mengotori tangan mungil lembutku. Cat kukuku bisa rusak. Dadah. Si pemalas tak membantu perapian pula. Lalu ia bertemu dengan anak domba yang kotor, hitam seperti arang, dan domba itu memohon bantuan untuk memandikannya. Idi, jijik sekali. Jangan halangi aku, anak jorok. Gadis pemalas melarikan diri. Dasar anak domba pemalas, masa tidak bisa mandi sendiri? Ia tiba di sebuah rumah mewah. Si pemalas memanfaatkannya dengan meminta pekerjaan pada 7 peri pemilik rumah. Pemimpin peri memintanya tinggal selama setahun dan membersihkan hanya 6 buah kamar saja. Jangan lupa, gadis muda,
kau tak akan pernah diperbolehkan memasuki kamar ketujuh. Gadis pemalas dengan enggan membersihkan 6 kamar itu selama berbulan-bulan. Namun satu hari, ia menyerah pada rasa penasarannya dan memasuki kamar ketujuh. Alih-alih koin emas dan perak, ada banyak lebah dan kelelawar di dalamnya. Lebah-lebah menyengatnya sedemikian rupa sehingga meninggalkan bekas luka di sekujur tubuh. Ia merasa kesakitan. Gadis itu segera meninggalkan tempat itu dan berlari pulang. Saat berlari, ia melihat anak domba yang pernah dikecewakannya. Tubuh domba itu dipenuhi mutiara. Si gadis mencoba menangkap domba untuk mendapatkan mutiara, namun domba itu berlari menjauh. Gadis itu lanjut berjalan dan merasa sangat lelah. Saat itu ia bertemu dengan perapian yang permintaan bantuannya ditolak si gadis. Ada beberapa roti hangat di atas perapian itu. Ketika si gadis berniat membeli sepotong roti, perapian memanas dan tangan gadis pemalas terbakar. Panas! Ketika si gadis berlari menjauh, ia bertemu dengan pohon yang ditolaknya saat memerlukan bantuan. Ada begitu banyak buah pada dahan pohon itu. Saat gadis malas mencoba memetik beberapa buah anggur, pohon itu miring ke kanan. Begitu si gadis berlari ke kanan, pohon itu condong ke kiri. Karena lelah berlarian, si gadis akhirnya menyerah untuk mendapatkan buah itu. Ia berjalan tak henti 2 hari lamanya. Hingga akhirnya tiba di rumah. Ayah dan saudarinya melihat ia pulang dengan baju kotor dan tubuh terluka. Mereka sangat terkejut. Gadis pemalas menceritakan apa yang terjadi dengan penuh penyesalan. Aku tak percaya, rasanya sakit sekali. Saudariku, kini kau mengerti betapa pentingnya menjadi pekerja keras. Ingat-ingat ya nak, jika kau jujur dan bekerja dengan rajin, kau pasti akan dihargai. Sejak hari itu, gadis pemalas tak lagi berdiam diri dan bermalas-malasan. 2 bersaudari itu menjadi pekerja keras dan dihargai dengan baik. Keluarga kecil ini akhirnya berbahagia, produktif, dan penuh kedamaian sepanjang hidup mereka.